Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di video saya. Hari ini saya beruntung mendapatkan satu pesanan Stratos S3 terbaru via Instagram Warung Sepeda Jogja. Kayak apa sepedanya? Mari kita cek si Stratos S3 ini. Nggih. S3 itu pas pilihan bijak, Pak. Artinya grup setnya udah nggak ada keluhan, udah enak. Ming tinggal ya itu tadi atur kebannya emang kurang bagus. Warna apa ini, Dek? Merah. Merah apa oranye? Merah. Oh, merah. Yang mana? Oh, ada birunya itu ya. Oh, bener kamu pinter ya. Harganya berapa ya? Mahal pokoknya. Ini cukup buat beli cendol, buat kamu mandi cukup. Mau? Namanya siapa? Agung. Ageng. Panggilannya Age ya. Kelas berapa kamu? Sama kayak anaknya Om juga kelas 1 loh. Namanya Jena. Weldingnya masih kayak gini, Stratos S3 mirip. Sana juga bagian depan udah lebih halus. Ini sayang sekali steering tube-nya sudah jadi alloy dari yang dulunya karbon ya, teman-teman. Banyak Kenda, grup setnya Sora. U-brake-nya Tektro. Warnanya keren. Sutarjos. Nah, ini ditangani oleh mekanik-mekanik handal ini. Om sinten asline Om? Nama saya? Nggih. Nama saya Hiksa, Mas. Mas Hiksa, kalian Pak? Mas Dodi. Pak Dodi. Nah, ini nanti Pak Dodi hijrah dari MDP ke RB. MDP ke RB. Iya, semuanya juga Kamis sore. Kamis sore. Oh, Kamis sore. Nah, ini juga ada oknumnya Kamis sore ini di sini. Pada hijrah ke road bike, satu persatu mulai hijrah ke road bike. Besok menjadi macan tamil, macan gunung. Tapi kalau basicnya MTB pakai road bike itu sangat terbantu karena us kuat di sini terus mas. Iya. Tinggal paling cadence-nya yang dibenerin sedikit lah. Iya. Sing enak. Cadence malah sing. Iya. Kalau road bike itu yang penting cadence-nya stabil. Karena kalau kita biasa MTB itu kan cadence-nya nggak terlalu tinggi ya. Jadi heart rate-nya kurang terlatih sebenarnya gitu. Tapi powernya dapat. Makanya waktu juga mendok-mendok kalau kan, Mas. Ayo sini. Lah, kok ada digenjot dia, Mas? Tanya diganti. Oh, bisa airbag-nya mau diganti dulu. Tidak, template saya itu enggak. Yang penting keset dulu. Bentuk-bentuk sepeda dulu atau? Bentuk sepeda dulu. Bannya nih harus ganti ya. Enak Pak kalau udah ganti ban Pak. Asal gak nanjak ekstrim banget aman. Booking barang kedepan ya. Pasangan boxing ini barang kedepan. QR depannya mas di. Ada anunya itu. Ada papane ini teman cep ini pak. Ini. Iya gitu. Thank you.
dari depan ada lambangnya polygon. Duh, harus jadi, kan? Mas. Sempatnya mana? Hmm. Asal ini lagi. Barusan ngambil sempat nih, Mas. Siap. Pasti kan? Hmm, sing 2022. Mirip kan original, Mas. Jadi memang basic-nya dia full, warna full, ya dikasih batian. Ini dengan ini atau? Basic-nya warna full, kasih batian. Tarik aja mas, ya agak yes. Jangan lupa batiannya jangan kebalik itu. Batian. Oh tapi kan belum mau dijajal yo, tinggal tunggu pamplek sih. Bener lagi. Batiannya udah pola sama kayak mas ya. Mana maksudnya? Ada rotasinya nggak? Oh rotasi ada. Rotasi. Kalau ban slick sih nggak ada biasanya, tapi kalau ini harusnya ada, kok nggak ada batiannya mas. Nggak ada mas, berarti sak-sake mas. Malah penak atau mas sak-sake? Nggak ada. Nah selagi kau batiannya juga nggak ada pak. QR mus belanja tuh mas? Nggak, QR kiri. Kiri ya? Kiri mas. Kiri. Ya kiri. Ayo bener soalnya. Pindahnya motornya ini tuh. Latihan Mbak Sasa. Aku semalam ngeset servelo mas, ada tamu datang bawa servelo sampai jam 12:30. Dari jam? Ngobrol di sini, tekonnya jam itu, ngobrolnya tekan jam 09. Jam 09, ngobrolnya jam 07 mas. Oh. Ini penampakan akhir dari Sistratos S3 2021. Nah, ada tulisannya polygon di sini. Yang menurut saya motif-motifnya sedikit lebih dekat ke MTB ini. Batik-batikannya. Detail-detailnya kalau teman-teman ingat sama chapter 2, ini mirip banget sama chapter 2. Ada detail di dalam fork sama di swing arm belakang. Weldingnya masih belum pakai smart welding di semua bagian, kecuali bagian ini udah lebih halus. Steering tube-nya alloy. Saddle-nya nggak ada perbaikan ya mas ya? Masih sama NTT. Seat post juga ya, dengan kondisi ini standar. Saya yakin bobotnya masih sekitar 10 koma sekian kilogram. Kalau berjugil mending yang besi pak, awet. Kalau yang plastik itu paling ganti ban loro wis nggak bisa dipakai karena sleo. Saya biasanya beli online sih, jadi nggak buru-buru, nggak harus hari ini ganti ban, yang penting bisa pakai dulu. Beli online. Enggak, lebih murah. Keren kok mas ya. Merahnya tadi jenenge merah tiang handphone tuh kan kadang-kadang sok. Resolusi selayarnya seperti yang bikin. Jadi nih esloronya kelihatannya biru muda ya mas ya. Biru bianci itu mas.
tapi nggak tahu aslinya kayak apa ya. Sudah ikut Strata Cycling Club sering? Belum. Saya masukkan mau ya. Saya admin loh di Strata Cycling Club. Iya. Masuk aja ikut rame kok. Oh, kita ada dua grup Strata Cycling Club tuh. Latihan aja mas. Grup besar. Latihan grup WA. Latihan kemana? Latihan ya orang paling sih aktif ya minggu pirong no mas. Tapi grupnya akeh kok. Tapi pas ada event gede. Wah kemarin itu ke mana itu ya? Boyolali itu yang lining daftar itu, itu berapa ya? 280-an orang mas. Tapi udan pagi itu mas, hujan. Jadi yang berangkat mungkin sekitar sepertiganya dari yang daftar. Tapi tetap sih rame, pakai core rider juga kita. Jadi rame lah. Strata sih oke kan jane mas. Anu mas, nomor sing teman-teman tadi jangan lupa kan. Siap. Pakainya Strata. Nanti tak masukkan. Jadi di Strata Cycling Club itu ada 13 admin karena saking besarnya grup ya. Dan kita punya 2 grup. Oh, 25, Pak. Standarnya dulu 28 padahal. Oh berarti dia sekarang pakai 25. Lebih kecil berarti mas? Lebih kecil lah. Suasana diganti berarti? Coba aja dulu pak.